Di video hari ini gua bakalan nyobain suatu data pack, yaitu di sini literally kita bisa upgrade sword anjir. Iya. BTW sebelum mulai, bisakah video ini tembus 100 like, guys? Iya, pasti bisa lah ya. Oke, guys, gua udah spawn dan di sini kita spawnnya di dekat villager, guys. Ini gua nggak pakai cheat ini, sumpah. Ini sekarang ini gua nggak pakai cheat, guys. Lihat, guys. Lihat-lihat tuh, gua nggak pakai cheat, oke. Dan akhirnya, guys, gua upload video lagi, coy, setelah ya setelah 1 tahun yang lalu ya video gua udah nggak pernah ngupload ya. Woi, sebenarnya gua pernah upload sih itu video Roblox, tapi ya video Minecraft udah lama kan ya kita udah nggak upload ya. Ya udah, jadi langsung aja gua bakalan ke villagernya nih dan mengambil seberapa bet ya buat iha jaga-jaga kalau kita nanti lawan Ender Dragon ya. Halo villager, kamu menjual 20 wheat untuk 1 emerald. Oke. Okay. Tujuan gua di sini nggak untuk mencari emerald ya. Enggak. Tujuan gua di sini yaitu untuk mengalahkan Ender Dragon, guys ya. Kita akan langsung aja bikin wooden sword ya, guys ya. Woi, ini villagernya ngapain? Woi, ini ngapain dia, guys? Sebentar ya dulu, ini gua bakalan coba ini dengan wooden sword biasa, apakah dia akan one shot, guys? Kayaknya dengan wooden sword, wih sakit banget. Itu dengan wooden sword biasa udah pasti nggak bisa mati sih. Ya langsung aja gua bakalan coba kalau kita upgrade wooden sword ini menjadi lebih OP, guys, apakah bisa? Dan kita mendapatkan upgraded wooden sword. Oke. Kita dapat mendapat sharpness 3. Kayaknya ini setara dengan iron sword ya, guys. Langsung aja kita akan coba, guys. Iya, dan ini ada fire. Dan itu tadi ada fire aspeknya, guys. Wow, gila sih ini wooden sword, guys. Oke, kita udah bikin tower. Gua bakalan bunuh aja ini iron golem, guys ya. Dengan 7 hit dia udah mati, guys. Dan kita mendapatkan 3 iron angel. Gua bakalan bikin iron sword lagi. Kita akan bikin iron pickaxe dulu lah ya sebelum kita bikin iron sword. Oh ya, di sini gua sudah mendapatkan stone sword dan gua bakalan upgrade stone sword ini ya. Dan apakah yang bakal terjadi? Kita mendapatkan sharpness 3. Oh, enchantment-nya sama aja ya. Walaupun sama, kita akan langsung aja coba. Dan bentar-bentar ini gua belum ada makanan ini, guys. Wait, guys, kalau kalian nggak tahu, kalau gua memegang wooden sword, gua mendapatkan regeneration, guys. Tapi regeneration-nya nggak menambah sama sekali sih, guys. Ini regenerationnya ini nggak berguna, anjir. Wih, tapi dengan stone sword kita mendapatkan jump boost 2. Ya ini agak berguna lah ya, berguna dikit lah ya. Ya villager, gua pinjam dulu kali ya ini wheatnya ya villager ya. Gua minjam kok, nanti gua bakal balikin kok, kapan-kapan gua balikin ya. Ya udah, langsung aja kita akan bikin crafting table. Dan ini hiraukan ini, kenapa ini hancur hiraukan itu, guys? Dan kita akan langsung aja bikin bread ya untuk persediaan makan kita nanti kalau kita melawan Ender Dragon ya. Oh ya, ini kita akan coba ya stone sword, kita belum coba dari tadi, guys. Gua bakalan coba ke sapi ini, apakah dia bisa one shot, guys? Boom boom. Oh, nggak one shot, ternyata 2 shot, guys, ternyata ya, atau 2 hit, guys. Gua bakalan coba ke kuda ini, apakah one shot? Sama aja 2 shot kalau sapi ini. Oh, one shot ya ternyata, guys. Ya, kita tunggu aja mereka kebakar, berarti beneran one shot sih ini stone sword, guys. Beneran one shot, guys. Dan ini jambusnya ini lumayan juga, ini kita bisa ke atas atap, guys. Lihat ini, guys. Enggak sih, enggak bisa sih. Bisa dong, bisa, guys. Bisa. Iya, bisa. Oh ya, dan ini nyawa gua tinggal dikit ini. Gua makan dulu lah ya. Oh ya, di sini gua bakalan mencari cave, guys. Apakah di situ tadi ada cave, guys? Gua tadi lihat cave kayaknya. Wait, beneran dong di sini ada cave, dan ini cave-nya ada tsunami-nya. Ini mah bukan cave, ini mah tsunami cave, anjir. Oh, gua menemukan air nih. Ya udah, gua bakalan mencari air dulu lah ya di cave yang ada tsunami-tsunami-nya ini ya. Wait, di sini gua menemukan lapis ini. Apakah kita bisa bikin fort dari lapis, guys? Wait, bisa nggak sih? Nggak bisa, anjir. Di sini gua bakalan upgrade ini ya, apa iron sword kita ya. Dan kayaknya di sini gua kekurangan iron, jadi itu jangan dilihat, guys. Itu yang di chat itu jangan dilihat, guys. Itu anggap aja enggak ada sih, anggap aja enggak ada ya. Oke, kita udah mendapatkan ini upgrade iron sword. Kita dapat efek apa BTW? Tadi kan dari wooden sword kita dapat regeneration, dari stone sword kita dapat jump boost, dan dari iron sword kita dapat apa? Kita dapat resisten. Nah, ya agak enggak berguna sih resisten ya. Kita nggak bisa naik 3 blok ternyata. Sama aja scam ini, stone sword-nya ini scam ini. BTW ini mana ini mobnya nggak muncul-muncul? Ini udah malam loh, woi. Udah malam kok nggak muncul-muncul ini mobnya, woi. Oh, ini baru muncul ini. Kita coba iron sword, apakah ini one shot ini, guys, ke zombie, guys? Apakah ini one shot? Woi, ternyata nggak one shot, guys. Ternyata 3 hit doang, guys. Gua kira bakalan one shot gitu kan. Ya udah, di sini kita menemukan cave gede. Wow, ini kita menemukan cave gede, guys. Di sini gua bakalan nyoba cari diamond. Harusnya di sini banyak diamond sih, guys, harusnya ya. Wait, ini gua udah ngeliling-ngeliling, ini kayaknya nggak ada diamond ini. Apa ini cave gede doang tapi diamondnya nggak ada? Atau kita harus lebih dalam ya explore-nya ya, guys ya. Oke, ini kita udah turun, guys. Ini spider ikut-ikut, ngapain lu ikut-ikut, woi?
mau dibunuh kayaknya tadi spidernya, guys. Woi, oke, kita menemukan diamond. Let's go. Kita menemukan diamond, guys. Let's go. Dan langsung aja kita akan upgrade sword kita. Guys, ya. Dan itu hiraukan lagi itu yang dicat apaan itu, guys? Hiraukan please. Hiraukan please, guys. Hiraukan please, please. Kita mendapatkan upgraded diamond sword. Dari upgraded diamond sword kita dapat efek apa nih? Night vision. Gua udah dapat night vision dari lahir. Kenapa dikasih night vision, anjir? Udah kayak apa aja ini kita dapat double night vision. Kayaknya ini enggak one shot, guys. Kok 3 hit ya, sama aja kayak iron dong. Coba ini zombie apakah 3 hit juga? Enggak, 2 hit, guys. 2 hit, guys. Kalau iron sword kan 3 hit, guys. Kalau ke creeper berapa hit nih? Kalau ke creeper 2 hit juga. Wah, ini cukup OP sih. Cukup overpower dikit lah ya upgraded-nya ini. Upgraded ya, bukan overpower. Woi, upgraded wood. Ya, ini kayaknya kita akan mencari enderman. Ini ada ini nih, ada creeper. Jangan meledak creeper. Krik. Ya elah, item kita hilang semua aja. The next day. Oke, guys, dan ya ini gua udah grinding, guys. Ini gua nggak ngechat, guys. Percaya sama gua, ini gua nggak ngechat, guys. Inilah kenapa alasan gua jarang record, guys. Ya, itulah alasan kenapa gua jarang record, guys. Oke, langsung aja kita ini aja kali ya. Ya dah, guys, langsung aja kita akan lawan Ender Dragon-nya, guys. Let's go ya. Kita akan lawan. Iya guys. Ini gua grinding, guys. Iya guys, ini gua grinding. Gua grinding 64 Eye of Ender, guys. Oke, gua udah berada di ini, guys, di end, guys. Langsung aja kita akan lawan ini Ender Dragon-nya sini, kau Ender Dragon. Oke, gua bakalan coba dari Golden Sword ya. Enggak, kita coba dari Golden Sword nih ya. Kita kan punya Golden Sword nih. Tapi sebelum itu kita hancurin semua ini, guys. Apa ini end kristalnya ya? Oke, di situ hancur. Oke, di situ hancur. Ini ngasih apa sih, guys? Gua nggak tahu ini namanya apa, guys. Coba kalian komen, guys, itu namanya apa, guys? Yo, ini apa sih kok banyak banget, guys, sumpah. Nah, oke, di situ udah hancur. Oke, kita coba ke atas ya, guys ya. Kita coba ke atas, please, Ender Dragon, jangan jatuhin dua gua kayak yang dulu, please, Ender Dragon. Hampir jatuh tadi, gua ngapain coba? Wih, ngapain coba dari tadi gua, guys? Astaga. Ya udah, ini kita udah ke atas, langsung aja kita akan ini hancurin. Boom, let's go. Oke, yang situ udah hancur. Wewe, ini apa sih itu? Wah, apaan itu roket launcher apa? Yaudah, langsung aja kita akan MLG ke bawah. Please, bisa. Ender Dragon. Masih bisa ya, walaupun disengkel Ender Dragon dikit tadi ya. Gua udah jago, guys. Sudah lama nggak upload, udah jago gua ya. Oke, yang situ hancur, tinggal sini, guys. Please, hancur. Please, ini yang sini susah banget hancur, woi. Oke, hancur. Oke, sini kalau Ender Dragon. Ini buat apa sih, like, guys? Coba kalian komen, guys. Ini luck ini buat apa sih, Ender Dragon, guys? Nah, tapi ini Ender Dragon-nya nggak mau ke bawah ini. Kenapa ini? Penakut dia, guys. Dari dulu ini Ender Dragon-nya nggak mau ke bawah, penakut dia, guys. Astaga. Oke, ini kayaknya dia. Ini beneran mau ke bawah dong. Oke, sini. Golden Sword nggak ada ininya, guys. Nggak ada damage-nya. Dan langsung aja kita akan pakai Netherite Sword. Sini kalau Ender Dragon mati kau. Itu damage-nya ke Ender Dragon gede banget itu, guys, Netherite Sword-nya ya. Akhirnya Ender Dragon ke bawah. Dari tadi gua udah panapanin berapa kali ini, error gua nggak tahu itu, kayaknya error gua mau habis sih. Wah, akhirnya kita bisa bunuh Ender Dragon. Mati kau Ender Dragon di tangan gua dengan Netherite Sword upgraded, dan kita sudah melawatkan Ender Dragon, guys. Let's go. Tapi yang penting kita sudah menamatkan Ender Dragon, guys. Let's go. Atau menamatkan Minecraft ya dengan data pack ini, guys. Dan untuk kalian yang mau download data packnya ada di deskripsi ya. Dan mungkin sampai sini aja video gua, guys. Ya, gua lupa outro gua yang dulu kayak gimana, woi. Sumpah, gua lupa outro gua yang dulu kayak gimana aja.